Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Alhamdulillah di tahun ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan turunnya Al-Quran. Oleh karena itu marilah kita perbanyak dalam membaca Al-Quran. Nah, apa sih keutamaan dalam baca Al-Quran ini? Dalam hadis berbunyi, Man qara'a harafan kitabillahi falahu bihi hasanatu wa hasanatu bi asri amsalia. Artinya, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, keutamaannya adalah satu pahala diganjar 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan ini, pasti akan dilebihkan. Keutamaan lain adalah akan mendapat pahala, nikmat, dan akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Begitu banyak bukan keutamaan dalam baca Al-Quran kan teman-teman? Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam baca Al-Quran. Sebanyak-banyaknya, minimal di bulan Ramadan ini kita khatam satu kali. Mari teman-teman kita bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.